Dalam setahunan ini nih, mulai semalam, mulai yang menyembelih sapi setahun semalam, sampai menyembelih sapi tahun ini pulang, adalah kita menangis yang karena takut siksa Tuhan. Tapi waqala Abdullah bin Amrin bin As. Abdullah ini anak Amr bin As. Jadi ada beberapa sahabat Nabi generasi mudanya sempat bertemu Nabi juga, tapi generasi muda yang mengaran Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dia anak si Umar dan Abdullah. Abbas sahabat Nabi yang senior, besi anak Abdullah junior ini sempat bertemu Nabi, termasuk Abdullah bin Amr bin Aus ini. Ngaran Abdullah ini. Ujar Sidin radhiyallahu anhuma nih, li'an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min atasaddaqa bi albi dinarin. Aku nih menangis sampai cucuran setitik banyu mata, setitik aja banyu mata, tapi tangisan itu karena takut dengan Allah, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah 1000 dinar. Sidin bersedekah tetap ya 1000 dinar juga, cuma aja Sidin menangis karena takutan lawan Tuhan. Ini parasaku aja Sidin, bukannya parasa Sidin lah, ini Sidin lebih ketujuh daripada Sidin bersedekah 1000 dinar tadi. Nah, saking pentingnya nih menangis karena takut lawan Tuhan, dan itu ciri hidup hati. Nah coba kita bayangkan ya, setahunan ini ada kan kita menangis, nah coba kan setahunan nih kita apa, melihat ke belakang. Dalam setahunan ini nih, mulai semalam, mulai yang menyembelih sapi setahun semalam, sampai menyembelih sapi tahun ini pulang, adalah kita menangis yang karena takut siksa Tuhan. Tapi ini seorangan, nah jangan tentang orang banyak tuh menangis. Seorangan tentang orang banyak tuh macam-macam, bisa ria lah, semacam-macam ya. Bisa bikin pelir kata kapit macam-macam ya, menangis itu. Nanya seorangan ya kita, adalah mengkadada, nah ini berbahaya nih. Kalau kopinya hatiku nih keras. Jadi hati itu disuruh lembut, cirinya nah, mudah menangis. Alasannya kenapa menangis? Karena takut dengan siksa Allah. Bisa juga ini lebih hebat lagi daripada takut. Menangis itu karena terharu dengan kebaikannya Allah. Baik benar Allah Ta'ala sampai tertangis-tangis kita memikirkan kebaikan Tuhan dalam kita itu. Nah ini lebih hebat lagi. Karena menangisnya karena memikirkan nikmat Tuhan. Ini lebih afdal daripada menangis karena takut siksa. Yang penting kita menangis, tapi tangisan kita ini karena Allah. Nah, ini penting benar. Jadi ujar Sidin, aku lebih ketujuh menangis tercucur setitik banyu mata karena takut dengan Allah daripada bersedekah 1000 dinar. Wa qala Aun bin Abdullah, ujar Sidin. Aun bin Abdullah ini berucap pulang. Balagani sampai kabar kepadaku. Sidinlah. Annahu sampai berita ilmu dari guru Sidin yang menyampaikan bahwasanya Jasidin annahu la tusibu dumul insan min khasyatillahi makanan min jasadihi, tidak ada satu titik banyu mata atau banyak titik banyu mata yang keluar dari manusia. Mata manusia tuh menangis satu titik ke dua titik ke banyak ke bagus lagi, tapi tangisan tuh karena takut lawan Tuhan. Lalu banyu mata tadi tumpah sampai ke awak-awaknya. Nah, sampai lilihan ke sini lilihan. Nah, maka tempat yang dililihi oleh banyu mata itu illa haramallahu dzalikal makana 'alan nar. Melainkan tempat itu diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Jadi bila menangis, banyu mata itu diambil, nah pusutakan ke seluruh badan. Itu. Rabihan kawak bini pulang. Singgah ke susu, nah, lain pulang kisahnya nenek. Pahamlah. Jadi kain aja dulu ke situ, sebarataan dulu, terakhir di situ. Labihan pulang banyu matanya, nih labihan pulang ini nah. Nah, sehingga bakal awak anak pulang. Nah, kayak gitu. Gitu caranya. Jadi makin banyak banyunya itu jangan sampai terbuang-buang. Ambil aja kita. Nah, langsung jangan ada satu yang numpung yang kada kana awak, karena itu ini pada kana.
jasad yang karena tumpahan banyu matanya diharamkan Allah dari api neraka. Tapi air mata yang menangis karena takut dengan Allah. Nah, sebutin pulang jurusnya ya kalau kita dapat ini nama amalkan ini. Nah, jadi rugi aja kita tidak pernah menangis karena takut kesatuan. Wakana li sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aziz kazizil murajjali minal bukai ay fauranun wa galinun wa galiya wa wagilyanun kagilyanil kitri ala nar. Nah ini jadi Nabi itu dada sidin itu mungkin didengarkan para sahabat bunyi kayak menggurak-gurak dada Nabi itu menggurak-gurak model kayak mengguraknya banyu di atas rinjing. Nah gitu pemahamannya, kita ambil kesimpulannya aja, mengambil kata-kata tangan di sini kan memaham didengarkan para sahabat kedengaran menggurak-gurak apa gurakan apa nih itu gurakan mana nahani menangis. Saking seandainya ditumpahkan nangis terus tapi itu lalu ditahan di sini lalu menggurak di sini. Nah, dan gurakannya itu kedengaran oleh para sahabat. Jadi seandainya ada pertanyaan siapa yang paling takut kepada Allah di antara makhluk Allah nih, itu jawabannya Rasulullah. Sampai-sampai dada sidin itu kedengaran para sahabat menggurak-gurak isakan tangis yang kada tertangiskan tanah. Lalu menggurak di dada ini. Rasulullah. Qala al-Kindi Imam al-Kindi pulang berucap nih, al-bukha'u min khasyatillahi ta'ala tutfi'ud dam'ata minhu. Nah, orang yang bujur-bujur menangis karena takut kepada Allah itu sebenarnya takut itu menghabiskan, mengeringkan air mata sebenarnya. Artinya orang bujur-bujur takut tuh sampai habis banyu mata menangis. Amun masih tasih seada banyu mata, baru bujur-bujur lagi tuh. Ah, berat benar mang ini menurutin kayak ini nih. Sampai karing banyu mata. Mun sa bujur-bujur takut tuh karing banyu mata. Kenapa karing? Amun habis tetangis terus. Amsalul bihari minan nar. Perumpamaannya nang kaya laut walaupun banyak banyu tapi kalau dipenuhi api karingai. Kayak itulah hati orang yang takut lawan Tuhan panas aja kita seolah-olah api itu di hadapan mata. Lalu banyu tadi walaupun nang kaya lautan tapi naran yang hibak lawan api lu karingai. Kita ini kada usah menunggu kaya sampai karing punya mata ya kalau adalah dari sebulan sekali kamu nangis gitu nah nangis kan ditetangisakan.